Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah Di manapun anda berada di suasana Ramadan Mudah-mudahan kita semuanya Diberikan kesehatan oleh Allah ya Semoga amalan puasa kita diterima di sisinya ya, Dan mudah-mudahan kita selalu sehat Dan bisa selalu belajar untuk menggulang, mendulang ilmu yang bermanfaat tentunya. Di kesempatan kali ini di program spesial ya tanya jawab seputar Ramadan bersama kita telah hadir Ustadz Abdul Rashid Hafizullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu saya. Amin ya rabbal alamin. Soalnya perjalanan masih panjang. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Insyaallah. Eh uh, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah Dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang uh, Hukum dan juga ilmu tentang seputar Ramadan tentunya Apalagi kita harus betul-betul mendulang ilmu tentang Ramadan tentunya Karena tanpa ilmu kita nggak bisa uh, melakukan puasa semaksimal mungkin Kita nggak tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh dan seterusnya uh, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang akan kita bincang-bincang di kesempatan ya. kali ini Ustadz, uh, ini berkaitan tentang imsak ya. Uh, sebenarnya gimana sih imsak yang benar? Karena kan di apalagi di Indonesia, mm -hmm. uh, ketika su, apa Ramadhan ini imsakiah itu sudah mulai tersebar itu. Kal imsakiyah. Iya benar. Nanti sebelum uh, apa sebelum sholat subuh ada juga waktu imsak sendiri yang sudah ditentukan mm -hmm. di imsakiah itu. Yeah. Uh, sebenarnya waktu imsak yang itu benar atau tidak? Atau secara syariat itu sendiri gimana? Baik, Jadi uh, untuk uh, menanggapi pertanyaan yang sebelumnya bahwa memang jadwal imsakiyah itu yang benar, yang bagaimana, hmm, kan mana? begitu. Nah uh, perlu kita sampaikan bahwa memang uh, setiap kita ini melakukan satu ibadah ada terikat sebagian ibadah itu dengan bahkan mungkin semua ya itu hmm. dengan wakat, dengan waktu. Waktu ya. Jadi ada timingnya. Bidayah wanihayah, gitu kan, yeah. e, permulaan dan e, akhir gitu. E, terkait dengan ibadah puasa, tentu e, ada awalannya dan ada akhirannya gitu kira-kira yeah, ya. Karena manusia ini tak sanggup juga dia puasa terus menerus kan begitu. Yeah. Ada zeda yang dia harus e, tidak puasa untuk mengisi kembali bahan bakarnya gitu kira-kira nah, karena ya. kalau puasa wisol hmm. sendiri kan berlanjut juga boleh nggak kan? boleh kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau diberikan makan oleh Allah wajar tidak sama dengan manusia yang lain kan begitu hmm. nah kembali ke masalah tadi bahwa memang jadwal imsyaqiyah itu sendiri ya yang ada pada hari ini yang kita tahu bahwa sebelum adan berkumandang itu kan biasanya ada apa ya ada Ser, serenya. ada serene atau suara lah begitu kan hmm. untuk aba, menunjukkan aba aba, aba bahwa e, sebentar lagi jadwal imsak ataupun e, adzan subuh itu akan berkumandang hmm. sejatinya memang jadwal e, mulai menahan itu imsak itu ketika azan subuh berkumandang ketika terbit fajar sodik namanya Allah SWT hmm. mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 <tuh> Jalla, Wakulu wa kulu wa syurabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil asu minal khaytil aswadi minal fajri hmm. thumma atimu siyama ilal lail hmm. kata Allah SWT wa kulu wa syurabu Ya, dan makan dan minumlah kalian ya washrabu hatta yatabayyana abyadhu minal aswadi minal fajr makan dan minumlah kalian sehingga nampak kepada kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar kata para ulama tafsir maksudnya adalah sehingga nampak siang ya sehingga sudah nampaklah siang artinya sudah terbit fajar dan hilanglah malam sudah kita bisa bedakan begitu artinya bahwa Ketika seorang itu memang sudah uh, yakin dan uh, percaya bahwa memang sudah terbit pajar sodik itu. Karena pajar kan ada dua ya. Ada pajar sodik, ada pajar kadib namanya. Pajar ketika bohong ya? pajar bohong dan pajar, du, pajar beneran <laughs> gitu kan. Nah ketika pajar sodik itu sudah memang keluar dia. Hmm. Dan itu dicirikan kalau pajar sodik itu dia uh, terangnya itu berangsur-angsur gitu. Hmm. Terang terus, sehingga malam pun hilang. Ya. Kalau pajar uh, kadib itu dia terang pertamanya terus hilang. Dan gak diikuti dengan uh, apa namanya hilangnya malam nggak dia hmm. begitu aja panjang begitu hmm. baru uh, hilang itu pajar sodik pajar Kadib. Kadib. itu belum hmm. tapi kalau pajar sodik itu dicirikan dia uh, terangnya itu berangsur-angsur hmm. makin bertambah makin kontras makin kontras makin kontras malam pun hilang dan dia menyebar gitu ya. ah gitu nah akhirnya ada yang bertanya. Seth gimana? kami kan nggak bisa hmm. melihat fajar itu, nggak ah, bisa panggil, meli melihat fajar itu, gitu kan. <gimana> tanda -tanda? maka tandanya -tanda itu sesungguhnya kalau sekarang ini kan sudah dikompresikan dengan waktu. Iya. kita kan semakin mudah ya, Makin canggih. iya makin canggih. maka adzan subuh itu ya kalau kita hmm. uh, melihat kepada penjelasan Kementerian Agama dan yang lainnya, mereka kan mengambil hmm. uh, pe -pe, apa namanya ini taukid yaitu Uh, waktu itu kan dari uh, umul quro tidak silap saya, yeah. yakni waktu yang diambil dari umul quro dan ini uh, sebuah ketetapan yang sudah berlaku di negeri kita ini yeah. uh, bahwa memang uh, subuh itu masuk jam sekian, gitu kan, sudah Su ada, ada jadwal-jadwalnya. -jadwal nah, hmm. sejatinya menahan itu di situ, jadi kalau orang memang uh, ngerti tentang masalah imsak ini, kapan hmm. menahan itu mulainya begitu dia dengar suara imsak pun masih bisa makan tambuh lagi sebenarnya ya, masih bisa dua porsi lagi masih bisa ya? dua porsi lagi masih bisa hmm. teh manis satu gelas lagi masih hmm. bisa energen lagi masih bisa apalah gitu hmm. kan makan makanan yang dia bisa makan gitu intinya bahwa hmm. tidak ada keharusan sesungguhnya menahan itu ketika sirene itu bergumandang. Hmm. jadi kewajiban menahan itu ketika sudah mulai terbit pajar sholat atau ditandakan dengan adan subuh itu kalau adannya itu amanah orangnya artinya sesuai hmm. dengan waktu itu jadi tidaklah menjadi patokan uh, yang namanya uh, apa namanya kalender ini uh, kalender ya. uh, jadwal imsak itu hmm. ya tapi kalau dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian jaga-jaga ya jaga-jaga nggak -jaga, ada masalah artinya boleh nggak makan ya boleh sekali jangan kita mengharamkan orang hmm. makan ketika imsak itu nggak boleh tapi kalau dianggap sebagai bentuk kehati-hatian, artinya makannya pun mulai dipercepat, hmm. ya mungkin yang berat-berat pun nggak keluar lagi, mungkin kan? Saya hmm. tidak tahu kalau jadwal sekarang ini sekira ada 10 menit dia ya kan, 10, 10, menit. 10 menitan begitu maksudnya yeah. menuju adzan subuh. Sekira kalau 10 menit bagi orang yang biasa makan. Bisa masih tambuh lagi, ya, itu kan? Lima menit udah siap, udah bener. siap begitu. Jadi artinya bahwa memang waktu itu masih ada, tapi kalau sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai ya. bentuk apa ya? Mungkin gak ada masalah, tetapi lagi-lagi saya katakan, orang yang makan di situ jangan dihalangi, jangan ya. dianggap itu. Oh, batal puasa kamu karena ini dua enggak nggak boleh. Hmm. Ya. Ah, itu tidak boleh ya. Bahkan sunnahnya pun kita mengakhirkan sahur. Ya, yeah. sunnahnya kita mengakhirkan sahur. Jadi, intinya bahwa jadwal imsak itu dimulai ketika sudah terbit fajar sodik, atau ditandai dengan adzan subuh. Kalau orangnya memang amanah, jangan kadang-kadang kita menunggu orang adzan. Rupanya orang yang mau adzan ini sakit perut gitu, ternyata udah fajarnya udah dari tadi yeah, gitu. Udah lewat, kan? ya. udah lewat. Ini enggak boleh juga, artinya nggak amanah. Biasanya, kalau di Ramadan, saya kira banyak yang mau adzan, kan? Karena banyak orang sudah hadir gitu Kecuali hmm. di hari-hari lain kadang-kadang ada orang yang datang gitu kan Bakal Tapi saya kira paslah insya Allah utara Intinya bahwa hmm. jadwal imsak itu dimulai ketika adzan subuh Atau ada pun sirene-sirene ad itu tidak ada menghalangi kita untuk makan dan minum Silahkan aja Ya, ya, tapi mungkin kalau dianggap diartikan sebagai bentuk kehati-hatian, silahkan gak ada masalah. Ya. Allah taala Insyaallah dari uh, kita di kampung-kampung dulu juga, mm -hmm. uh, mungkin jam 4 sudah dibangunkan untuk ya, sahur. Iya sahur ya. ya. Akhirnya selamakan tidur mm -hmm. so uh, subuh pun lewat. Akhirnya. Subuh pun lewat. Ini kan jadi uh, masalah juga ini. Ya jadi memang eh, apa ya sahur itu diakhirkan jadi hmm. dia nyambung nanti dengan subuhnya. Tidur Ini, lagi iya kadang-kadang sahur dari jam satu ya. Bagaimana sahur itu bukan sahur namanya hmm. sahur itu menegati subuh itu namanya waktu-waktu sahur. Hmm begitu. sepertiga malam akhir lah minimal. Berarti kalau kita sahur jam 3, jam 4, berarti nggak dapat berkah lah. Uh, mungkin kalau sekitar jam 4 udah Benar. gitu kan. Atau setengah 4 udah. Tapi hmm. kalau dia jam 2 sahurnya, jam 3 hmm. kayak kayaknya belum lah. Apalagi di Indonesia di di sekitar Sumatera Utara ini ya. Kalau yeah. di mungkin di Jakarta mungkin. Karena yeah. Jakarta kan dia lebih cepat. Apalagi Papua. Nah, ya. apalagi Papua di sana kan <laughs> gitu. Maksud saya kalau untuk Sumatera ini khususnya hmm. gitu saya kira jam-jam eh -jam, apa namanya, jam empat setengah lima ini masih ini ya masih, masih bisa, cukup ya. waktunya untuk tambuh dan lain-lain nah, -lain. begitu ta Allah taala. Masya Allah terima kasih banyak Ustaz. Iya. Uh, peran selanjutnya Ustaz nah berkaitan dengan hukum uh, puasa nih mm. jadi sebagian orang kebanyakan di bulan ramadan itu banyak yang pura-pura gila juga saya yeah. karena untuk <laughs> karena kan kalau gila uh, rufiyal rufi kalam rufiyal kalam ya. ya jadi ketika bulan puasa ya pura-pura bermalas-malasan mm -hmm. ya. Ya, ini gimana kalau orang bermalas-malasan nggak berpuasa gimana padahal dia sanggup iya yeah. jadi begini Harus kita pahami dalam ayat Bukhari dan Muslim itu bunyi Islam wala khamsin kan. Agama Islam ini ditegakkan ada 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamussalah wa itauz zakah wa shaum ramadan. Kan begitu. Wal Hajjil bait. bahwa Islam ini dibangun di atas lima pondasi lima, lima rukun ya pertama syahadah la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah kemudian iqamus wa itau zakat, menegakkan salat menunaikan zakat wa siyamu ramadan berpuasa di bulan ramadan jadi puasa ramadan itu adalah rukun min arkanil islam itu salah satu rukun dari rukun islam yang lima orang yang tidak orang yang tidak mau melakukan ibadah puasa kenapa dulu alasannya kenapa karena dia sakitkah karena dia hmm. kah, karena dia punya udur yang lain kah kalau itu orang kalau begitu keadaannya enggak mengapa kata Allah Subhanahu wa taala minkum aw ala safarin min ayamin ukhra barang siapa yang uh, meridon, ada yang sakit atau dalam keadaan safar maka mengganti di hari yang lain nanti di luar Ramadan enggak hmm. ada masalah ahlan wa sahlan hmm. tapi kalau dia meninggalkannya karena memang um, kesalahan karena malas maka ini dosa besar Hmm. meninggalkan ibadah puasa Ramadan itu dosa besar kabirun min itu begitu dan kepada dia koto kepada dia koto ganti udah dapat dosa harus di qadha lagi gitu kalau ya kalau enggak nanti hukumannya akan lebih berat gitu kan karena, karena dia meninggalkan karena dia tidak menghormati bulan Ramadan iya apalagi di rukun Islam ya rukun Islam yang keempat ini nah kalau orang meninggalkannya karena dia mengingkari wajibnya Ramadan ya kafir karena rukun Islam. Karena rukun Islam gitu. Dia kafir. Tapi kan kebanyakan orang kan biasanya dia meninggalkan itu biasanya malas. Kalau dia orang tua mungkin, karena mungkin nggak sanggup ya nggak masalah. Kalau dia nggak sanggup ya fidyah bayar video. Nggak ada yang nggak ada yang lepas gitu. Nggak iya. ada yang lepas ceritanya. Kalau dia sapar ganti di hari yang lain. Kalau sakit ganti hari yang lain. Kalau dia memang uh, orang tua rentah nggak bisa enggak sanggup puasa bayar vidya kalau sakit yang nggak kira-kira nggak bisa dipastikan kesembuhan nggak diharapkan kesembuhannya bayar vidya gitu. jadi enggak ada enggak yang lolos itu ceritanya iya benar artinya kita menghormati syariat Allah taala ini gitu loh hmm. mengagungkannya gitu jadi, kalau di Ramadan aja lah, oh, seorang itu nggak bisa jadi baik, padahal sudah dikondisikan oleh Allah. wa taala setan dibelenggu, hmm. ya kebaikan itu sangat banyak. Dengan keadaan begitu aja, dia nggak bisa mentahan kepada Allah, berarti di luar Ramadan udahlah. Orang ini nggak bisa diharapkan lagi ketaatannya, bahkan mungkin juga bukan saja hmm. uh, puasa yang sering yang nggak mau ditunaikan, hmm. uh, sholat sehari-hari saja. Sering bolong Ya itu dia Kalau memang Kata para ulama Ya Mengkanat sholatuhu hasan Ya bahwa Lighairiha ahsan Barang siapa yang Sholatnya sudah bagus Maka Selain sholat Dia akan lebih bagus hmm. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya Induknya ketaatan Ba'da syahdatein Setelah syahdatein hmm. Kalau orang sudah menjaga sholatnya Maka Ramadan akan ikut Maka Sodakoh akan ikut zikir akan ikut Sodakoh dan lain-lain ikut Tapi kalau hmm. orang yang Tidak menjaga sholatnya Belum tentu yang lain Bisa maka kan kalau orang nggak rajin sholat dia mau puasa, hmm. tapi kadang-kadang nggak -kadang sholat. Tapi kalau orang sholat ikut semua itu nanti insya Allah wa Karena sholat itu induknya ketaatan setelah syahadatain. Ah Masalah. begitu. Jadi intinya bahwa kalau uh, apa namanya ini orang yang berpuasa tidak tidak melakukan ibadah sholat ini dosanya besar. Hmm. Karena meninggalkan sholat itu luar biasa dosanya lebih besar daripada berzina, membunuh dan mencuri kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, demikian Allah taala. kira-kira kalau misalnya meninggalkan sholat kan sudah kadang-kadang dipastikan dikhawatirkan. Bagaimana hmm. ya, jadi yeah. kalau misalnya puasa, apakah juga seperti Tidak itu? Tidak ada sampai seperti itu penjelasan hmm. para ulama yang khilafnya keras itu tentang sholat. Hmm. Karena memang dalil-dalil yang mengatakan itu luar biasa. al di Bina Nawabina as sholat, hmm. paman tarakah pakut kafar, kata Nabi SAW hmm. Perjanjian di antara kita dan antara mereka orang kafir itu adalah sholat, siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Gitu hmm. ini hmm. banyak sekali ancaman-ancaman tentang... Uh, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ah begitu. Jadi uh, apa namanya ini per terkait dengan meninggalkan sholat dengan sengaja ini khilaf para ulama keras. Sebagian hmm. ulama mengatakan yang ekstrim mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, ah begitu. Tetapi hmm. jumhur ulama mengatakan tidak kafir selama dia meyakini wajibnya sholat. Yeah. Tapi dosanya dosa besar ya. Jadi lebih baik anda berzina daripada meninggalkan sholat begitu, karena Zina itu lebih ringan timbang meninggalkan sholat, gitu kira-kira. Bukan berarti zina itu boleh enggak. Artinya kita kalau hidup. kita lihat apa namanya ini hmm. dosanya itu ternyata lebih besar meninggalkan sholat itu sendiri. Iya. Maka, mari sama-sama kita menjaga ibadah sholat kita, karena prestasi dunia yang kita dapatkan hari ini, nothing, dan itu tidak ada apa-apanya kalau okay. kita ajal sudah menjemput kita. Kita Benar. tinggalkan semuanya. Insya Allah Ta'ala. terima kasih banyak, Ustadz. Insya Allah nanti di segmen kedua akan yeah. kita lanjutkan pembahasan kita. Sahabat, semuanya, sahabat keluarga Muslim, dan juga sahabat risalah, kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. <silence> Bagi keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen kedua Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang uh, ilmu di bulan Ramadan tentunya Saat tadi kita sudah membahas beberapa tentang seseorang yang malas berpuasa Terus tentang imsak juga mm -hmm. Ini ada juga fenomena yang terjadi di bulan Ramadan Jualan di siang hari, yeah. jualan makanan mm -hmm. Bahkan mungkin nasi hmm. nah, Kalaupun ada beberapa daerah yang mungkin menerapkan syariat Mereka bukanya cuma pintu doang Beli istilahnya pintu belakang hmm. nah, Ini bagaimana? Baik, terkait dengan uh, masalah uh, jualan ya Memang kalau seorang itu profesinya jualan Sebelum Ramadan juga dia jualan Jualan, gitu, kan? jual nasi um. Itu usaha dia gitu nah hendaknya lah kita kalau memang kita punya niat yang baik untuk benar-benar melakukan ibadah ramadan ini hmm. hendaklah kita berhenti dari perkara itu kenapa karena kita takutkan hmm. uh, orang itu kadang-kadang nggak -kadang puasa ya karena dia tahu ada ada yang jualan dia, hmm. dia semakin termotivasi untuk tidak puasa karena ada dia lahan. tahu karena dia tahu ada yang jualan ada lahan ada lahan gitu <laughs> tapi kalau dia tahu kalau nggak puasa ini, artinya meskipun mungkin keikhlasannya kurang di situ, iya. tetapi ini kan Ah, kalau nanti nggak puasa, jualan hmm. juga nggak ada, Yang udahlah mending puasa aja, ah hmm. gitu kan Yang masak pun nggak ada mungkin, Yang masak pun nggak ada gitu kan, hmm. jadi ya, tapi kalau dilihatnya di lingkungannya nggak mendukung juga gitu kan hmm. Ah, puasa nggak puasa, banyak yang jualan di situ, ya nggak apa-apa, nggak makan sahur pun nanti kan bisa dapat makan, beli, segala macam gitu hmm. Nah, ini yang kita takutkan, bahwa hmm kita terkena dengan firman Allah SWT itu nanti wa wa taqwa tolong menolonglah kalian dalam perbuatan biri wa taqwa kebaikan dan takwa tapi jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan gitu hmm. ini kan apa ya tidak kita mem, uh, tidak kita mengkondisikan diri kita tidak kita memantaskan diri kita tidak kita beradaptasi dengan lingkungan dan waktu yang ada hmm. Ramadan ini kan bulan menahan gitu kan yeah menahan segalanya gitu sejatinya kita makanya kalau kita memang punya profesi jualan apalagi makanan ya kalau jualan lain mungkin silahkan aja gitu kan yeah. tapi kalau namanya makanan apalagi kadang-kadang Ramadan ini kan identik dengan panas ya dengan panas ya Muka, yeah. maka orang akan semakin kehausan dan kelaparan gitu nah di situ ada makanan dijual ya gimana orang nggak semakin termotivasi untuk berbuka jadinya kan <laughs> nah begitu jadi kalau kita memang ini ya kita berusaha semaksimal mungkin agar kiranya kita tidak membuka ya apa namanya ini jualan kita terutama makanan di siang hari kalau memang hmm. sudah mendekati berbuka ya silahkan nggak ada masalah ya. ya bahkan kita pun yang berpuasa butuh dengan orang yang jualan di bulan Ramadan gitu kan jam-jam setengah empat ya nggak ada masalah badal asar lah kita katakan ya. orang juga berburu kan berburu apa namanya nih takjil takjil gitu ya. kan ya, ada masalah tapi kalau dibuka dari jam 11 siang gitu kan jam-jam makan siang gimana orang nggak ini tapi kalau memang dia punya alasan sendiri, Pak Ustadz saya di pinggir jalan, banyak orang sapar, ya silahkan. Hmm. Mungkin itu ada, ada pertimbangan khusus gitu kan. Karena pada asalnya kalau jualan itu e, hal yang mubah saja pada hakikatnya gitu kan. Iya. Tapi kita coba untuk melihat dan e, memahami situasi dan kondisi. Tapi kalau itu menjadi sarana ataupun menjadi penyebab orang lain tidak berpuasa gitu kan, hmm. ini berbahaya gitu kan, maka perlu kita lihat situasi dan kondisinya. Makanya saya katakan, kalaupun kita jualan di pinggir pasar, kita mungkin ada yang safar, ada yang sakit. Oke, okay. tapi perlu juga kita melihat situasi dan kondisinya. Apakah memang orang yang lewat di sana itu besar banyak orangnya, atau memang kita sendiri yang bernafsu untuk mengumpulkan banyak rupiah di bulan itu untuk Lebaran? Untuk Lebaran gitu kan, maka perlu dilihat situasi dan kondisinya. Ini tidak, tidak, tidak mutlak ya, iya. tidak semua orang jualan dilarang, artinya yang terkait dengan bahan makanan yang hmm. memang siap saji gitu kan Benar. ah gitu. Apalagi... kalaupun jualan-jualan yang lainnya biasa aja lah yang jualan-jualan mm -mm. ya kelontong itu ya nggak ada masalah pakaian ya nggak ada masalah kan ah, tiba-tiba gitu. e, ikan panggang ah, ada, itu dia kipas -kipas kan kipas-kipas di gini jadi orang-orang orang lewat pun jadinya <laughs> lapar. jadi tercium baunya kan jadi lapar jadi jadi apa ya kalau emang jualan-jualan ini saya katakan lagi tidak mutlak ya bukan semua hmm. jualan dilarang Benar. yang yang dilarang itu yang memang Uh, yang instan-instan yang memang bahan 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 olahan gitu. Iya. Kalau pabrikan itu kita punya jualan kelontong. Di situ kita jual roti, jual apa? Yang yang biasa begitu hmm. gak ada masalah kan. Roti hmm. kering segala macam memang ada hmm. kian dia Ramadan gak Ramadan gitu. Benar. Ini kadang-kadang di Ramadan ini kan memang apa ya? jenis makanannya juga banyak berkeluaran kan. Makanan-makanan yang masya tabarakallah ta rahman itu yang begitu sangat banyak. Ini kadang-kadang menggoda selera kita gitu. Iya. Ah, makanya saya katakan tadi bagaimana orang yang berjualan hukumnya ini perlu kita rinci gitu tidak serta merta juga orang yang jualan itu nggak boleh tapi perlu lah kita lihat situasi dan kondisinya kalau memang dia di orang di situ orang ramai orang yang sapar segala macam ya mungkin ahlan wasahlan aja gitu kan tapi pun hmm. orang safar kan berpikir juga ya. ini pasti nggak ada yang jual, pasti orang itu bawa bekal. Eh ya, kalau memang begitu hmm. keadaannya maka saya katakan tadi lebih hati-hatinya kita jika hmm. memang memungkinkan. Tapi kan kita tidak berani juga jangan-jangan itu nafkahnya hmm. untuk maisyah keluarga dan istrinya, anak dan istrinya, gitu hmm. kan. Tapi saya katakan lagi, mari sama-sama kita punya niat dan tekad yang kuatlah untuk hmm. menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Kita hmm. mendukung lingkungan kita, jangan kita menjadi penyebab orang lain menjadi berbuka gitu. Benar. Jangan kita menjadi penyebab orang lain jadi malas berbuka uh, ibadah puasa. Kenapa? Karena dia tahu kita ini jualan ah nggak nanti pun sahur kan ada orang jualan. Ah uh, gitu jadinya kan. Jadi orang termotivasi untuk meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai seperti itu. Maka perlu kita Benar melihat apa namanya ini situasi dan kondisinya begitu wallahualam. Iya Ustaz ana ingin sedikit menambah tentang makanan ini saya. Yeah. Biasanya karena mungkin uh, suami yang bekerja yang lelah. Lelah. Apalagi mungkin kerja bangunan seterusnya mm. uh, itu kan uh, walaupun dia di awal puasa mm. tapi sang istri menyiapkan uh, bekal mm. untuk siang hari mana tahu sang suami berbuka puasa yeah. karena lelah dia. Mm. Uh, ini boleh atau tidak ini kalau seperti ini, ya, tidak boleh sejatinya. Istrinya juga membantu suami ya untuk taat kepada Allah. Mm, kalau iya. disiapkan bekal kayak gitu, ya suami jadi setengah hati, iya. setengah hati jadinya puasa apalagi kan? Apalagi peluh ya? <laughs> jadi, apalagi capek gitu. Jadi begini, hmm. makanya saya katakan, sebelas bulan ini kita ngapain aja gitu loh. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk memang serius, Ramadan ini cuma sekali setahun ya dia datang. Kalau begitu, kalau bekerja apa nggak boleh, boleh silahkan. Jadi artinya di Ramadan ini kita coba porsi gitu. Kita apa ya? Kita jangan porsil kari. Kadang-kadang orang justru di Ramadan-nya dia betul-betul ini. Kan yang kita jadinya kan. Bagusnya 11 bulan hmm. itu dia untuk menabung saya Iya, membuat bekal gitu iya. loh. Jadi di Ramadan-nya betul-betul menikmati dia. Jangan yeah. lagi dia menyusahkan dirinya dengan bekerja yang seperti itu. dia bagaimana coba? Dia bekerja keras, lapar segala macam, hmm. Nggak sanggup puasa. Mungkin demakan aja pun karena pekerjaannya berat mungkin nggak sanggup. Nggak, nggak kuat juga dia iya. apalagi sedang puasa maka saya katakan begini cobalah bagi kita yang memiliki niat yang baik gitu kan kalau memang pekerjaannya itu memang selalu begitu ya mungkin diambil cuti atau setengah hari aja bekerjanya di di, di apa diatur sedemikian rupa sehingga dia benar-benar uh, memiliki waktu yang tepat dan banyak untuk benar-benar dia uh, melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya gitu. Iya, insyaallah. Wallahu taala. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya. Uh, Ustaz, kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya, ya. uh, tadi kan tentang uh, jualan makanan dan hmm. terus uh, bagaimana ini bahwasanya di bulan puasa tadi Ustadz sempat menyinggung juga bahwasanya setan itu dibelenggu. Iya, betul. Uh, tapi fakta yang terjadi di lapangan biasanya kan uh, kenapa? Ya pasti karena bisikan setan dan seterusnya akhirnya melakukan hmm. maksiat. Betul. Uh, tapi setan dibelenggu tapi maksiat tetap jalan. Tetap jalan. Ibadah nggak dilakukan. Hmm. Kalau misalnya biasanya dia e, mencuri tetap mencuri, berzina tetap berzina. Hmm. Nah, ini gimana? Iya. Yeah. Jadi memang pertanyaan seperti ini sering muncul ya. Kenapa di bulan Ramadan ini kok e, maksiat masih ada juga gitu. Yeah. Padahal setan itu dibelenggu. Betul dalam di riwayat Bukhari begitu. Ida jaa Ramadan atau dalam riwayat lain dikatakan ida dah kalau Ramadan. Yeah. kalau Ramadan futihat Abu, Abu Jannah wa Abu, Abu Nar wa hmm. Bahwa, apabila telah masuk Ramadan maka uh, pintu surga pun dibukakan dan pintu neraka pun ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Nah kata para ulama yang dimaksud dengan setan-setan ini adalah setan-setan maradatul jin yaitu apa namanya pembesar pembesarnya gitu yang kroco kroco itu lepas masih lepas berkeliaran gitu yang yang dibelenggu itu yang yang bos bosnya gitu bos bosnya bos bosnya yang dibelenggu nah pertanyaannya adalah kenapa juga masih ada kalau kroco kroconya nya yang 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 lepas ya kan gampang aja diselenti aja kupingnya mungkin udah gitu kira-kira kan nggak nggak lagi ya tapi begini kata para ulama bahwa memang Uh, yang menggoda manusia itu kan ada dua faktor ya, faktor hmm. internal dan faktor eksternal gitu. apa itu? Faktor internal itu setan. Setan jahat itu kan sudah hmm. udah dibelenggu lah, yang tinggal kerocok geroco yang kecil-kecil hmm. gitu kan, yang bucil-bucilnya. Hmm. Tapi kan ada in internal. Internal itu bahwa nafsu dan syahwat apalagi yang 11 bulan hmm. udah uh, disusupi sama setan akhirnya ya, tersisa itu <laughs> tersisa bekas-bekasnya masih banyak <laughs> gitu kan. Maka saya katakan begini. Nah, orang yang tidak mendidik dirinya, tidak hmm. tidak apa ya, tidak menterbiah dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu di luar Ramadan, hmm. maka kayak-kayaknya dia memiliki kesulitan dan kesusahan untuk mendidik dirinya untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak membiasakan diri untuk taat di 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 luar Ramadhan. Yeah. Setan betul dibelunggu, oke. Okay. Tapi kan itu eksternalnya, eksternal sudah selesai. Sekarang internal ini, yeah. internal itu kadang-kadang lebih bahaya gitu kan. Internal yeah. ini. Kenapa? Karena iman tidak ada, dangkal imannya, pengetahuan tentang agama pun dia jahil dan seterusnya dan seterusnya. Maka Ramadan ini tidak berarti bagi dirinya, gitu, tidak berarti bagi dirinya. Kenapa masih banyak maksiat? Itu tadi memang, walaupun sudah Allah kondisikan bulan Ramadan ini sedemikian rupa untuk orang muda berbuat ketaatan kepada Allah, ya, tetapi tetap saja, kalau memang dasar diri orang itu memang sudah dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka Ramadan ini juga tidak berdaya bagi dirinya untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya? Kebiasaan dia sudah mendarah daging, artinya apa ini kondisi yang Allah Azza wa Jalla siapkan ini ternyata nggak kuat gitu bagi dirinya ya. Kenapa? Karena memang terlalu uh, banyak apa namanya ini bekas-bekas uh, karat maksiat dan uh, setan itu yang sudah bercokol selama ini dalam dirinya sehingga ini tidak terlalu ini tidak terlalu besar pengaruhnya bagi dirinya untuk menterbiah dirinya untuk taat kepada Allah azza wa Jadi intinya bahwa kalau dikatakan kenapa masih ada banyak maksiat? Faktor Internalnya itu terlalu kuat. Hmm. Kan, itu namanya hawa nafsu. Itu kan masih ada, gitu. Iya. Jadi, bermaksiat itu bukan karena ada faktor setan gitu. Karena faktor hawa nafsu, iman yang lemah, ilmu yang tak ada, sehingga orang mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Dan maksiat, meskipun itu di bulan Ramadan, apalagi lingkungan yang enggak mendukung. Kan? Lingkungan nggak mendukung, ya. Kemudian tadi itu banyak hmm. yang jualan, gitu. <laughs> kan, iya, ya. Jadi, sudah semakin lengkap, gitu Ah, iya. begitu. Akhirnya, Allah akhirnya tetap. Uh, Keburukan dan kebiasaan itu akan selalu terjadi. Ya, Anjali. akan selalu terjadi begitu. Insya Allah. Ustaz, uh, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana hmm. dengan doa buka puasa yang sahih, Ustaz? Ya, yang sahih itu sebagaimana dikatakan oleh, uh, oleh Nabi SAW dalam riwan Abu Dawud. Dan dikatakan sahih oleh Syahil Bani Rahimahullah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW... Ketika orang itu berbuka dalam baca bismillah kemudian hmm. dia mengatakan dhahabadh-dhama'u wabtallatil-ruqu wa tsabatal-ajru. Setelah dia minum ya setelah dia yeah. minum dan makan makanan uh, rutup barangkali kemudian dia baca dhahabadh-dhama'u wabtallatil-ruqu wa tsabatal-ajru insyaallah. Ini doa yang sahih pun doa yang disampaikan sering kita dengar Allah malaka amantu ala rizqika aftartu arhamar rahimin itu hadisnya dhaif dan dhaif tidak bisa dijadikan hujah dalam kita beramal wallahu taala Masyaallah terima kasih banyak Seth. singkat padat ya. Yeah. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah insya Allah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen ketiga. Sahabat semuanya, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bincang-bincang kita tentang seputar hukum di Ramadan. Di segi Ustadz, ya. tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan, dan hmm. ini selanjutnya, saat apa hukum menggunakan siwak? atau pasta gigi lah ini bisa kita simpul apa kita bahas dulu siwak hmm. terus uh, dengan pasta gigi yang tersebar sekarang ini gimana apakah hmm. bisa membatalkan puasa atau bahkan mungkin ini nggak batal tapi mungkin makruh ataupun gimana Iya. jadi para para ulama menjelaskan diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz ibnu Ubas, Rahimahullahu Taala dengan uh, jajah Da'imahnya waktu itu komite tetapnya itu hmm. E, mereka mengatakan tidak mengapa orang yang berpuasa itu e, melakukan atau e, bersiwak ya ketika ya. dia sedang melakukan ibadah puasa, hmm. ah begitu. Karena memang e, orang yang berpuasa itu ya hmm. itu tidak akan menghilangkan bau mulutnya karena kan bau mulut orang berpuasa ini kan. Uh, lebih baik lebih lebih wangi daripada minyak kasturi kan itu. Iya. Itu dalam hadis Nabi SAW Nah, apakah orang yang bersiwak itu nanti hilang baunya itu enggak? Karena yang dimaksud bau itu bau yang dari dalam, bukan hmm. bau yang zohir begitu. Iya. Nah, kalau orang yang ber ber bersiwak ketika dia kita bedakan dulu ya, siwak itu kalau hmm. siwak yang dalam versi Arab itu kan yang pakai kayu arak itu kan. Kayu. Kayu itu. Dan itu uh, itu pun ada rasanya juga ada rasanya dan kadang-kadang ada kayu-kayunya yang bisa masuk gitu kan. Hmm. Sementara kalau yang di Indonesia kebanyakan itu kan pasta gigi ya. Yeah. Pasta gigi yang dilakukan pakai uh, sikat gigi dan pasta giginya gitu. Hmm. Kalau la daimah menilainya nggak ada masalah, kalo tapi ya. dengan catatan berhati-hati. Hmm. Berhati-hati jangan sampai ketelan gitu, jangan sampai masuk ke tenggorokan. Iya, yeah, apalagi kan kondisinya hmm. kalau pakai pasta saya Kita kan yeah. pagi siang hari itu kan betul-betul lapar. Mm -hmm. Apa yang masuk kadang-kadang kan terlalu lalu, ini ya. pengen mual. Nah, begitu. Jadi memang uh, dipastikan aja. Mm -hmm. Jadi eh uh, kata para ulama di antaranya yang lain dia adalah Muhammad bin Shalih rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan sebagai bentuk kehati-hatian tidak usah kita berpasta uh, uh, tidak usah bersiwak. Mm -hmm. Ya. Jadi siwaknya itu dikondisikan katanya sebelum setelah makan, sebelum imsak. Mm -hmm. Maksudnya sahur itu ya. kan masih ada jeda waktu barangkali beberapa menit untuk hmm. menuju azan subuh di situ siwaknya katanya hmm. nah, itu akan lebih nyaman ya. nah, begitu jadi uh, maka kita usahakan ya kita ini sahur ini betul-betul memang kita siapkan waktu kita untuk hmm. makan yang cukup waktu yang cukup untuk makan waktu yang cukup untuk bersih-bersih dan sikat gigi barangkali gitu kan betul. Nah, gitu jadi uh, kata beliau tadi sebagai bentuk kehati-hatian nggak usah kenapa hmm. karena takutnya nanti tadi tuh Hmm. karena kita sedang dalam kondisi lapar dalam kondisi uh, mulut kering ya itu ya yeah. jadi kita kalau gosok gigi itu sepertinya nanti akan mungkin terasa masuk ke dalam dan seterusnya dan seterusnya hmm. kata beliau sebagai bentuk hati-hatian ditinggalkan aja hmm. nah, begitu meskipun ada ulama yang mencoba untuk me memberikan penjelasan yang lain adalah bahwa katanya kalau sebelum zawal silahkan aja hmm. tapi pada zawal artinya sudah uh, paruh kedua hmm. gitu kan itu katanya nggak boleh maka saya condong kepada pendapatnya begini, tergantung kita sih gitu. Maksudnya begini, kalau menurut kita ini kita bisa menjaga dengan baik dan kita membuat pasta giginya sedikit. Iya, ini kadang-kadang pasta giginya macam-macam ulat besar gitu kan. <laughs> Jangan itu nanti. Dia yang ikut apa standar yang di Aa, apa itu kan sedikit-sedikit aja maksudnya supaya supaya ada biar ini, bau kali. Biar yang bau kali gitu. Ini kan. hmm. ada masalah gitu. Tapi itu pun kita tetap berhati-hati maksudnya. Iya. Kan kalau orang yang sedang berpuasa kan boleh berkumur-kumur, boleh bahkan masukkan air ke dalam hidung boleh, tapi kata nabi sallallahu jangan berlebihan. Mm -hmm. Nah kan itu kalau ketika sedang istinshak kita dalam keadaan puasa kan boleh tetap aja, mm -hmm. gitu. tapi yang berlebihan. Intinya bahwa kembali ke kita sebenarnya bahwa kalau kita memang kira-kira bisa bisa mengkondisikan diri kita memang nanti tidak uh, tertelan atau mm -hmm. tidak masuk ke tenggorokan ya nggak ada masalah. Mm -hmm. Nah begitu meskipun itu di, 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 saya contoh kepada pendapat itu, tapi kalau memang ah saya takut ustadz saja udah nggak apa-apa berarti diusahakan siwaknya itu atau e, sikat giginya itu e, setelah sahur sebelum adzan subuh. Iya. ah demikian allah katakan. Ana ingin sedikit menjabar dari hmm. tentang muntah, Tadi iya. ada kita singgung sedikit. Hmm. kalau muntah sendiri boleh oh, gimana? kalau yang... yang dijelaskan oleh para ulama itu hmm. yang muntah memang dia disengaja muntah. kalau muntah dia karena nggak sengaja nggak ada masalah. Hmm. Nah, gitu dan perlu diingat bahwa yang membatalkan puasa itu syaratnya harus tiga terpenuhi ya hmm. dia mengetahui sengaja dan kemauan sendiri tiga ini harus terpenuhi dia mengetahui sengaja dan kehendak sendiri kehendak sendiri ini tiga ini harus ada contoh dia makan pamannya hmm. biasa yang yang nggak yang yang orang-orang yang bukan biasa puasa di luar Ramadan, yeah. akan masih senior masih junior kali dia junior kali. Nah, gitu jadi lupa dia minum hmm. Yeah. Ah, pertanyaannya, ketika dia minum, ingat nggak dia? Oh, saya lupa Ustaz sedang puasa. Oke, okay. udah gugur. Salah ini tiga-tiga harus terpenuhi, maka dia harus batal. Nah, gitu. Dia kemauan, dia dia tahu, dia ingat dan kemauan sendiri. Kalau ada salah satunya ini, maka nggak batal. Ini jelas penjelasan Syaikh Muhammad Sallallahu Alaihi dalam kitabnya majalis Syahir Ramadan. Apalagi lagi terik-teriknya mm. matahari minum. Iya itu kadang-kadang itu, lupa kan? rezeki ya? rezeki alhamdulillah maka kata Nabi saw dalam hadisnya siapa yang makan dan minum di bulan Ramadhan mm -mm. maka itu diberi makan dan minum oleh Allah tapi ketika begitu dia ingat langsung berhenti total ya jangan mm. ah, sedikit lagi jangan lagi kayak gitu puasa tanggung karena udah di tengah <laughs> ya. nggak boleh kalau dia memang ingatkan orang atau dia teringat sendiri ya harus dihentikan total ah demikian maka saya katakan tadi kalau orang yang barangkali masih junior sekali ya mm. Dalam berpuasa, artinya di luar Ramadan, dia jarang puasa, maka kejadian seperti ini enggak aneh. Iya, benar, ah, begitu. Wallahualam, insyaallah. Terima kasih, banyak, Ustaz. Uh, ada juga pertanyaan Ustaz nih. Uh, hmm. bagaimana tentang ini? Wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Tidak berpuasa di bulan Ramadan, hmm. dan apakah harus bayar fidyah? atau tidak perlu mengkotoh. Ya. Jadi memang sebagaimana pernah juga ditanyakan ya bahwa hmm. perkara seperti ini dikhilafkan oleh para ulama hmm. e, minimal ada lima pendapat terkait dengan ini. Ada yang mengatakan dia wajib koto hmm. ya dan bayar fidyah, ada yang koto saja, ada yang bayar fidyah saja gitu. Tapi saya pribadi condong kepada pendapat Syah Bani dan yang lainnya yang memang itu di jalan dari jalan sahabat jami'an hmm. Bahwa saya condong kepada pendapat yang mengatakan cukup hanya bayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui ketika mereka ini tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Iya. Ini pendapat yang saya condong kepadanya dan hati saya lebih tenang ke situ. Meskipun kalau ada-ada orang lain mengatakan oh dia wajib kodoh dan dan fidyah, itu soal lain. Kalau dia sempat ya. Iya. Orang. Jadi kalau saya pribadi condong kepada pendapat saya lebih condong dan memilih pendapat yang mengatakan dia hanya wajib kodo, eh, dia hanya wajib bayar fidyah saja. Bidia itu bagaimana maksudnya memberi makan satu orang miskin dari setiap puasa yang ditinggalkannya, setiap hari puasa yeah. yang ditinggalkannya. Jadi kalau mentah dia gimana Kalau dia mentah ya uh, mungkin sekitar uh, apa ya satu kilo barangkali ditambah lauk pauknya gitu, yeah. ditambah lauk pauknya maksudnya. Ya mungkin kita tambahkan uang lagi maksudnya supaya kalau kita kasihnya mentah, iya. tapi kalau kita kasihnya, kita nasi bungkus, kita beli kan? Nasi bungkus sekarang lima belas gitu kan? Satu porsi, ya 20.000 udah ribu, udah, um, udah enak kan? Udah. Memang yang standar juga, gitu. Jangan terlalu yang murah kali juga, gitu kan? Iya, nasi, jangan nasi campur, nanti kan terlalu murah gitu. Nasi kucing, nah ya, <laughs> <laughs> yang memang standar 20000 ya, lima itu udah, udah, udah enak lah gitu. Kira-kira iya, kan. udah ada, udah ada, lalu, udah ada yang minum, ah gitu. Udah cukup itu hmm. ya, kita. Kalau memang kita kasih yang mentah dari itu, ya sekilo, sekilo beras ataupun mungkin lebih, kemudian ditambahkan dengan telurnya. Telur atau ikan, kita beli ikan gitu. Nah, hmm. begitu. Tapi lebih bagus langsung jadi ya, biar nggak repot di Boleh, boleh, nggak ada masalah. Atau kita seperti Anas bin Malik itu, beliau mengundang hmm. 30 orang miskin di akhir Ramadan itu dikasihnya hmm. makan. Selesai gitu. nah, ya, begitu. Allah Ta'ala. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz terakhir saya. bolehkah bercumbu di bulan Ramadan Iya bercumbu di bulan Ramadan boleh saja, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu, tetapi dengan catatan kita mampu menahan agar tidak hmm. keluar maninya, maninya dan juga kalau di, keluar madinya saja madi tidak membatalkan, hmm. yang batal itu adalah madi, uh, mani. Hmm. Tapi memang kalau sudah madi keluar ini kan minimal haram sudah gitu kan hmm. ya, haram dia melakukan hal demikian maka kalau sekedar apa ya kasih sayang saja tidak ada bermuat syahwat saya kira nggak akan sampai keluar itu hmm. kalau hanya sekedar kasih sayang gitu tapi kalau diiringi dengan syahwat nah ini berbahaya Nabi hmm. SAW mencium istrinya waktu Ramadan tapi kata beliau saya adalah orang yang mampu menahan gitu Iya, karena kita nggak mampu. Apalagi, ya, jauhkan gitu loh. Apalagi yang menikahnya baru beberapa. Nah, ini bahaya, ini bahaya, Ramadan. ini bahaya. Maka saya katakan kalau memang begitu ya nggak usah gitu. Tunggu malam, kan malam boleh, halal untuk Berarti kalau siang dia pulang ke rumah orang tuanya ya? Ya boleh, boleh. Atau cari kegiatan lah sehingga nggak <tuh>. terpikirkan hal itu gitu loh ya, maksudnya. Jangan di bulan Ramadan pun istri disuruh berhias segala macam ini kan enggak me, tidak mengkondusifkan suami berarti kan. Ya, nah, gitu. Kalau sekedar cumbuan cium segala macam yang memang tidak diringi dengan sampai keluar mani enggak ada masalah. Tapi kalau sampai keluar madi aja dia minimal haram begitu kira-kira. Ya. Kenapa? Karena itu madi itu sudah 50%. Iya. Nah, kita takutkan itu menjadi wasilah kan akhirnya menjadi terjadilah yang terjadi gitu. Kita A takutkan iya. itu. Anda sempat membaca sejarah juga bahwasanya hmm. uh, sahabat Ali itu hmm. uh, Ali orang... bin Abi Thalib. Orang paling cepat keluar madi. Iya, dia ya. madak. Kuntu madaan, kata Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Bahwa beliau adalah sering keluar madinya. Kata para ulama diantaranya mengatakan, kenapa? Karena begitu cintanya dia dengan uh, Fatimah radiyallahu ta'ala anha waardaha. begitu. Berarti kalau kita hmm. memang kondisinya seperti itu, ya. berarti kita jaga-jaga janganlah ya. Eh, eh, itu berbahaya, karena hmm. kalau orang sudah, kan ada empat yang keluar dari uh, kemaluan laki-laki ya. Hmm. Ada namanya seni seni hmm. kencing. Hmm. Kemudian ada mani, hmm. kemudian ada oh, madi, ada wadi. Mm -hmm. Jadi empat empat ini berbeda ini. Begitu. Kalau yang wajib mandi itu, kalau dia wajib disucikan itu adalah uh, semuanya ini yang wajib disucikan. Yeah. Apa itu namanya? Ya itu tadi itu. Kalau dia kencing wajib dibasuh Kalau yeah. dia mani wajib mandi. Mm -hmm. Maninya sendiri nggak najis memang, gitu kan. Yeah. Meskipun ada khilaf ada yang mengatakan itu najis, tapi saya pribadi Contoh pada pendapat yang tangan itu tidak najis. Mm -hmm. Kalau mandi itu najis, mm -hmm. maka dia disuci. Begitu juga dengan wadi. Tapi ini tentu beda timingnya ya. Iya. Kalau madi itu tentu keluarnya ketika setengah syahwat. Kalau dia wadi biasanya karena kelelahan, kecepe, ke, 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 kecapean gitu kan. Iya. Itu bisa keluar. Intinya bahwa berhati-hatilah kita di Mudah. bulan Ramadan. begitu. Jangan sampai kita ini merasa diri kita hebat segala macam. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Kaparatnya besar loh. Dua bulan bertutur puasa. Kalau nggak bisa 60 orang, bisa. kalau tidak bisa memberkakan budak pertama. Kalau nggak hmm. bisa dua, dua bulan ya berpuasa nanti 60 orang miskin, Budak nggak ada tempat kita, nggak ada, ya. puasa dua bulan berturut-turut nggak sanggup, eh gak sanggup ya, akhirnya ya kasih makan, eh, ya kalau yang betul dia nggak sanggup ya jangan <laughs> ya, mengatakan diri nggak sanggup nggak <laughs> sanggup aja, iya benar-benar, iya, terima kasih banyak saat ya. untuk waktunya dan juga ilmunya mudah-mudahan uh, Allah balas dengan ribuan kebaikan Amin ya sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada, mudah-mudahan ibadah puasa kita selalu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena ganjaran dan pahalanya cukup besar bagi orang-orang yang menjalankan ibadah ini sahabat semuanya, kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh